So hari ni terpotong tangan dan lambat buat vlog untuk hari ni. Bersama saya selepas ini. Hari ini saya nak cerita tentang satu persoalan yang ramai daripada kita bertanyakan apakah jawapannya, iaitu tentang kerja dan seimbangkan dengan keluarga. So kerja, keluarga, macam mana kita nak seimbangkan? Sebenarnya semua benda ini sebenarnya mengikut definisi masing-masing. Ada orang kata seimbang ni bila dekat office, bila dekat kerja, apa yang kerja kita buat tu semua tinggal. Tinggalkan kerja pun semua, balik kita jadi seorang ayah, jadi seorang ibu. Dan kita jangan cerita pasal kerja, jangan cerita pasal orang kata bawa balik kerja, jangan cerita tentang ni, jangan WhatsApp apa-apa tentang kerja pada masa tu. Mungkin lah bagi setengah orang itulah definisi work balance ataupun kerja yang seimbang dengan keluarga, dengan kerja yang kita buat, sama ada kita buat bisnes, sama ada kita makan gaji ataupun sebagainya. Tetapi bagi saya, sebenarnya bagi saya sendiri, saya pun bawa balik kerja daripada office. Saya juga menyelesaikan kerja-kerja digital saya. Saya juga berbincang dengan isteri pada masa-masa tertentu yang perlukan perbincangan. Kita buat pada waktu bila pulang ke rumah. Yang bagi saya sebenarnya keseimbangan antara kerja dan family ini, masa dia adalah bergantung kepada definisi bagaimana saya buat. Sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa kepada anak-anak saya, pada keluarga saya, bagaimana saya melakukan sesuatu perkara itu, iaitu kerja saya, dengan sikap ataupun dengan aktiviti yang saya tunjukkan kepada mereka, bersungguh-sungguh ingin membantu pihak lain. So kadang-kadang anak-anak kita ni ataupun keluarga kita ni tak faham. Sebab itu kenapa kita perlu ada wujudkan satu sesi dalam sehari sekali bercerita dengan anak-anak, bercerita dengan keluarga kita, bercerita dengan pasangan kita. Apa perkara yang hari ini yang kita seronok untuk cerita pada mereka? Bukan cerita tentang masalah, bukan cerita tentang memang masalah patut ataupun cabaran kita patut hadapi. Tapi ini perkara yang kita nak mereka bermotivasi, rasa inspirasi akan cerita-cerita daripada pekerjaan kita, daripada usaha kita, daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam mungkin kita bekerja. So, mereka ni kadang-kadang mereka faham tentang perkataan kerja saja, tetapi mereka juga nak tahu story daripada kita. So bila saya pulang daripada rumah, contohnya bila saya ada satu kes, contoh macam kes seorang ayah ini yang nak tahu sangat apa yang saya lakukan kepada anaknya, sehingga anaknya daripada nombor tercorot dalam akademik kemudian mendapat nombor 2 di dalam kelas. Saya rasa mengganggu ke? Saya akan sorok tangan saya. Okey. Bagaimana seorang ayah ini dia rasa macam, "Ish, apa yang awak buat dekat anak saya?" Dan story inilah saya cerita kepada anak-anak. Saya ceritakan bahawa seorang ni, dia ni memang tak berapa nak nampak bagus di dalam akademik. Tetapi dia sebenarnya budak yang bijak, budak yang ada potensi, budak yang sebenarnya boleh jadi pelajar yang cemerlang. Tetapi dia ada masalah dari segi bagaimana dia gunakan mata dia itu, sama ada daya tahan mata dia itu cukup untuk mengulang kaji pelajaran, untuk menyalin, untuk memahami, untuk berimajinasi, untuk proses apa yang dia faham, apa yang nak ingat. So proses semua ini berkait dengan mata dan juga otak. So daripada situ saya ceritakan apa yang saya lakukan dari segi kata cermin mata yang harmoni untuk dia, yang sesuai, yang sebelum ni dia pakai kurang sesuai. Kemudian lakukan latihan kepada dia dengan vision therapy. Dan perkara inilah dan gambar-gambar saya tunjukkan kepada anak-anak saya. Dan kemudian bila mereka dapat tahu cerita ini, bagaimana seseorang individu yang nampak sekian lama seorang pelajar yang tercorot menjadi pelajar yang bagus. So ini menyebabkan mereka ini dapat merasai betapa pentingnya pekerjaan saya itu, usaha saya. Saya pernah kata dekat anak-anak saya yang dah boleh berfikir, saya kata, bayangkan
hanya seorang yang Papa jumpa. Bayangkan dalam banyak-banyak family ini, ada seorang ni yang nampak lain. Mungkin dia nampak potensi dia, dia nampak akademik dia bagus dahulu. Tapi hari ini, dia tak seperti itu. Mak dia rasa kecewa, mak dia cuba cari jalan, ayah dia rasa risau, ayah dia pun cuba cari jalan. Sehingga akhirnya, mungkin terputus harapan untuk membantu si anak ini untuk mengecapi kejayaan seperti mana orang lain. So, itulah tugas Papa. Kalau dia memang ada masalah sebab mata, so dengan sebab mata itu maksud tanggungjawab, amanah untuk beritahu kepada mak dan ayah ini bagaimana nak bantu si anak. Dan masa sesi berdua, saya ada satu sesi berdua dengan pasien saya tu, kanak-kanak, saya akan bercerita tentang dia. Saya cuba naikkan inspirasi dia. Saya cuba ceritakan kes-kes yang pernah saya jumpa, yang berjaya, yang dia buat, dia bila dalam latihan terapi, dia buat betul-betul, dia bersungguh-sungguh sebab dia yang mahu. Saya cerita kepada anak-anak ni, kemudian mereka ni ada satu part. Saya nak cerita tentang anak saya, kawan dia. So, kawan dia ni, dalam satu kelas tu, kawan dia beli cermin mata. Beli cermin mata dan cermin mata kat tempat lain lah. Dan kemudian kata dekat anak saya, dia tahu anak saya ni, yang saya ni, Papa dia, buka kedai cermin mata. Tapi sebenarnya bukan kedai cermin mata sahaja. Sebenarnya praktis optometri yang menjalankan vision therapy. Itu dia punya ayat yang panjang. Apabila kawan anak saya ni kata, wah, aku beli cermin mata ni murah je. Kan? Kedai ayah kamu mahal. Semuanya mahal. So, bila anak saya ni, bila bercerita begitu, saya cubalah, mulalah merancang, orang kata, merancang ayat-ayat nak beritahu, naikkan dia. Dan dia sebenarnya dalam keadaan yang tak tahu nak jawab apa. Dia hanya diamkan, dia macam dia pun tak tahu. Maksudnya, bila seseorang memberitahu kepada dia, membuat ataupun melabel, dalam ayat tu sebenarnya saya boleh katakan sebagai melabel lah. So, dia beritahu kepada anak saya, dan anak saya tak dapat jawab apa-apa. Dan kemudian, saya tunjukkan gambar, saya ceritakan story-story, saya ingatkan dia cerita-cerita. Saya ingatkan cerita dia yang paling hampir adalah cerita kakak dia. Pernah ingat tak kakak dulu selalu sakit kepala, suka tidur, lepas tu tak berapa nak okey, belajar. Lepas tu, Papa bagi cermin mata, Papa buat latihan mata dekat kakak. Nampak tak kakak sekarang masuk sekolah mana? Bau. Anak saya tu, dia baru teringat. Baru dia sedar, memanglah biasalah kadang-kadang bila dah diberitahu, inilah momen dia. Momen untuk buat kesimpulan daripada story-story saya yang lama tu, baru dia dapat simpulkan. Satu lagi, dia dah makin dapat berfikir. So, dia pun kata, saya pun kata, sebenarnya, kan, tak salah untuk pakai cermin mata yang murah, cermin mata yang ini. Tapi sebenarnya, Papa cek mata, Papa cek betul-betul. Papa cek dia punya macam mana kalau dia guna untuk menyalin, bagaimana dia guna untuk membaca dengan power yang diberi, ada tak masalah-masalah lain, adakah dia ada risiko juling, adakah dia ada lazy eye. Dan semua benda ni sebenarnya kalau kita dapat tahu dan kita bagi rawatan kepada pelajar ni ataupun macam kawan Haris ada masalah ni, dan Papa rawat dia, Papa cek mata, Papa boleh tahu apa masalah dia, diagnosis dia macam mana, apa perlu buat next, next dan next, takkah dia akan berpeluang jadi pelajar yang cemerlang? Lepas tu saya kata kepada Haris, Haris kan cek mata dengan Papa? Ya, lepas tu dia pun tunduk, senyum. Selesa tak Papa bagi power tu? Senang tak Haris nak baca? Dan power tu bukan power yang sebarangan. Itu power kalau Haris tengok gadget pun, mata tak cepat letih. Tengok jauh pun senang. Nak menghafal pun senang. Dan bila saya storykan cerita tentang itu, saya kaitkan. Sebab tu saya kata sebenarnya, memanglah Papa bekerja. Tetapi Papa kerja ni selain daripada kita nak, orang kata nak dapatkan makanan, nak dapat baju, nak dapat duduk rumah apa semua. Tapi yang paling penting sekali, bila kita buat sesuatu benda, kita niatkan kita sebenarnya nak membantu orang yang dalam kesusahan. Bukan setakat memberi makan pada orang yang miskin saja. Masalah ni sebenarnya besar. So, saya ceritalah dekat anak saya. Masalah ni macam-macam ada orang. Bagi seorang ayah, seorang ibu, tak ada siapa yang nak melihat anak dia yang dulunya nampak macam ada potensi. Tetapi hari ini tak tahu macam mana mereka berubah. Sehingga dah buat macam-macam. Sehingga dah tak tahu dah jalannya apa lagi.
Dan pada masa itu, kalaulah disebabkan oleh matanya, iaitu software mata, bukan rabun saja, disebabkan oleh software mata dia, disebabkan oleh visual skill dia, disebabkan oleh visual processing dia, disebabkan visual function dia, kalau bermasalah, akan ada kaedah dan strategi untuk betulkan kembali, untuk bawa dia, untuk tarik semula pelajar ini berada pada jalan yang sepatutnya, yang akan menyebabkan harapan itu kembali berputik, iaitu ayahnya kembali yakin dan semakin membantu, dan kemudian ibu pula membantu anak dia lagi bersemangat, dan si anak itu yang lebih penting, dia makin ada keyakinan dan makin ada inspirasi dan motivasi bahawa dia yang dulu bukanlah dia yang hari ini. Kadang-kadang kita ni sibuk, masa tak, orang kata masa tak mengizinkan untuk kita kadang-kadang nak bercerita dengan anak lama-lama, untuk story, cerita yang bagus-bagus pada anak kita. Dan kadang-kadang kita banyak sangat update, kita update dekat handphone, kita update dekat social media, apa yang kita buat, apa yang kita ni. Kadang-kadang kalau kita alihkan masa itu daripada sosial media itu kepada anak-anak, pada keluarga, bukan maksudnya tak boleh, sebahagian tu ambil masa sikit, beri beritahu pada anak, storykan kepada anak, ia akan membawa satu inspirasi yang sangat besar, yang cukup, yang saya percaya, yang saya percaya mereka akan lebih memahami mengapa kita bekerja itu lebih daripada yang sepatutnya. Bukan maksudnya mereka nampak kita ni asyik-asyik kerja, asyik-asyk meeting. Bukan. Tapi mereka nampak, oh, inilah sikap bersungguh-sungguh untuk berjaya nak buat apa sahaja. Kalau ini dapat kita tunjukkan, sebab ingat, kanak-kanak ini melihat kepada perbuatan. Mereka ni bukan sekadar daripada arahan saja, bukan sekadar undang-undang, peraturan, tetapi mereka lebih terkesan dengan melihat sikap kita, aktiviti yang kita lakukan, kesungguhan kita, dan kita selitkan dengan story supaya mereka lebih faham dengan mudah bahawa apa yang kita buat ini sebenarnya adalah untuk balancekan kita punya profession yang kita sayang ni. Macam saya sendiri, saya optometris, saya cukup sayang industri ini, cukup sayang profession ini, dan kepada keluarga, dan juga kepada semua orang, termasuk sesiapa saja yang kita beri khidmat, nasihat ataupun apa-apa yang kita bantu dari segi apa yang kita buat. Bagi anda yang masih baru dalam channel ini ataupun yang dah lama dalam channel ini, kalau anda masih belum lakukan 3 perkara ini, like, subscribe dan juga tekan butang notification, sila lakukan. Jumpa dalam video yang akan datang. Saya Syarizal Redwan, optometris, yang nak lihat anak saya dan anak-anak orang lain berjaya sama ada dalam akademik, dalam profession dan juga dunia dan akhirat. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Potong tangan.